Berikut ini daftar laptop yang menggunakan prosesor Intel Core i3 terbaik di tahun 2020. So, langsung disimak aja ya videonya. Di urutan pertama ada Lenovo IdeaPad 320. Laptop ini menggunakan layar 14 inci HD beresolusi 1366x768 pixel. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i3-6006U 2,0 GHz dengan RAM 4GB DDR4 dengan storage 1TB harddisk. Menggunakan grafik card Intel HD Graphic dengan sistem operasi Windows 10 Home. Untuk beratnya, laptop ini berbobot 2 kg. Nah, untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga kisaran Rp5.350.000. Di urutan kedua ada HP. Laptop ini menggunakan layar 14 inci HD beresolusi 1366x768 pixel. Menggunakan prosesor Intel Core i3-6006U dengan RAM 4GB DDR4 dengan storage 1TB harddisk. Menggunakan grafik card Intel HD Graphic 520 dengan sistem operasi Windows 10 Home. Untuk beratnya, laptop ini berbobot 2 kg. Nah, untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga kisaran Rp5.450.000. Di urutan ketiga ada Acer TravelMate TM4249G2. Laptop ini menggunakan layar 14 inci HD beresolusi 1366x768 pixel. Menggunakan prosesor Intel Core i3-7100U dengan RAM 4GB DDR4 dengan storage 1TB harddisk. Menggunakan grafik card terintegrasi dengan sistem operasi Windows 10. Untuk beratnya, laptop ini berbobot 2 kg. Nah, untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga kisaran Rp5.650.000. Di urutan keempat ada HP 348G4. Laptop ini menggunakan layar 14 inci HD beresolusi 1366x768 pixel. Menggunakan prosesor Intel Core i3-6006U dengan RAM 8GB DDR4 dengan storage 1TB harddisk. Menggunakan grafik card Intel HD Graphic 620 dengan sistem operasi Windows 10 Home. Untuk beratnya, laptop ini berbobot 2 kg. Nah, untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga kisaran Rp6.450.000. Di urutan kelima ada Asus X441UF.
Laptop ini menggunakan layar 14 inci HD beresolusi 1366x768 pixel. Menggunakan prosesor Intel Core i3-6006U dengan RAM 4GB DDR4 dengan storage 1TB harddisk. Untuk grafik kartunya menggunakan grafik kart Nvidia GeForce GT920MX 2GB dengan sistem operasi Windows 10 Home. Untuk beratnya laptop ini berbobot 2 kg. Nah, untuk harganya laptop ini dibanderol dengan harga kisaran Rp6.150.000. So guys, sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. So, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.